Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua atas doa dan dukungannya. Galang Al-Fatih dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf mungkin saya jarang upload video teman-teman karena masih ada pekerjaan. Dan sekarang saya bersama Helmi. Jadi Helmi ini lucu teman-teman. Helmi ini pengen menjadi gamer. Padahal dia tidak pernah saya pegangin HP kecuali Sabtu Minggu. Mungkin dia curi-curi main game Free Fire. Jadi kemarin dia ngomong sama saya, "Om, saya pengen jadi gamer." Bagi saya, kalau memang tidak mengganggu mungkin aktivitas dia di pesantren, mungkin tidak apa-apa. Tapi saya pikir-pikir memang dia kalau hari Sabtu Minggu juga di rumah itu main game. Jadi daripada mungkin main game gak ada manfaatnya, jadi saya belikan alat komputer untuk main game. Jadi nanti bukan Helmi aja, mungkin kalau ada teman-teman yang suka main game tapi mungkin gak ada dana untuk beli komputer atau peralatannya, saya siapkan. Yang penting satu, mungkin kalau ada penghasilan tetap kita harus berbagi kepada orang lain yang tidak mampu. Dan buat teman-teman jangan lupa langsung tonton nanti channelnya Helmi YP. Kenapa saya kasih Helmi YP? Karena Helmi Yatim Piatu, jadi saya singkat Helmi YP. Jadi nanti linknya ada di deskripsi video teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat kamarnya Helmi. Ini tempatnya anak-anak. Ini kamarnya Helmi, anak-anak. Di sini kalau mungkin pas dia libur di pesantren teman-teman. Dan ini ada kamarnya lagi. Ada masih 4 kamar. Oke teman-teman, sini tempatnya. Ini lagi main si Eddie. Jadi kursinya masih belum beli, masih kursi biasa guys. Ternyata alat untuk seorang gamer itu tidak sedikit, 30 juta tidak cukup teman-teman. Itu belum mungkin HP-nya. Ya saya kira mungkin cuman belasan, ternyata uang 30 juta itu belum maksimal. Untuk PC-nya harus yang 16 giga. Dan kita harus sediakan juga mungkin laptop kalau mau untuk live streaming. Ini untuk 30 juta itu untuk alat ini sama kursinya nanti, belum laptop sama HP. Dan untuk live streaming itu HP Android itu banyak yang tidak support, karena dia harus, kalau HP Android harus yang chargernya itu USB-nya itu harus 3.1. Dan untuk HP pun biasa adapternya ini aja yang asli 1 juta. Intinya saya minta dukungan sama teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi berkah barokah dan bermanfaat bagi orang lain tentunya. Makanya saya fasilitasi ini karena sekarang itu banyak anak-anak muda mungkin yang apa ya, yang main game tapi sia-sia. Tapi dengan mungkin dengan peralatan seperti ini, kalau memang dia memang ada rezeki di situ, ya alhamdulillah mungkin nanti sebagian dari pendapatannya bisa dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Buat teman-teman mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan jangan lupa subscribe channelnya Helmi YP yang saya tulis di deskripsi video. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jago juga mainnya ini. Karena kenapa mereka jago main game? Karena mereka dulu waktu masih di jalan, setiap hari ke warnet. Jadi wajar aja kalau mereka jago main game.